Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Di mana lagi kalau bukan di JMW Interior Workshop tentunya. Nah, di mana kita di sini adalah belajar tukang JMW Interior. Para pemirsa dan bijaksana semuanya. Untuk saat sekarang kita mau membahas kembali ke bagian kitchen set. Kitchen set lagi dan kitchen set lagi. Cuman sekarang kitchen setnya untuk orang yang berjiwa pink, karena kitchen set yang akan kita buat sekarang ini berwarna pink glossy. Tetapi dia tidak dalam keadaan lurus, karena di bagian kitchen set yang saya buat ini ada sebuah jendela yang harus kita elakkan. Jadi kitchen setnya tidak lurus, berarti agak bergerigi seperti ini. Bagaimana kita membuat kitchen set yang tidak lurus dan mempunyai gigi atau seperti anak tangga yang tidak lurus atau bisa jadi dikatakan berkontur? Mau tahu cara membuat kitchen set yang indah berwarna pink dan glossy, cocok buat ibu-ibu? Mau tahu cara bikinnya? Mari kita lihat tutorialnya. Bismillah. Oke, bismillah. Selalu kita awali dengan memotong triplek tebal 12 mm. Di sini saya memotong selebar 6 cm dan 4 cm. Yang 6 cm itu adalah untuk rangka topping, sedangkan yang 4 cm untuk rangka alasnya. Seperti inilah kita buat. Seperti biasanya saya membuat rangka untuk alas dan topping, kita bikin seperti ini, kurang lebih seperti ini. Panjang topping 2,50 dan panjang alas bawah samping 1,75. Sedangkan lebar topping itu sendiri 45 dan lebar alas 40. Dan selanjutnya kita potong tebal 12 juga selebar 40 cm untuk sekat, berarti dia selebar alas. Kalau topping itu ada topinya. Dan triplek tebal 4 mm juga kita untuk sekat bagian luar dari sekat terluar, yang di dalamnya kita pakai melaminto. Dan juga sebagai tutup alas bawah dari kitchen set. Dan kita potong melaminto untuk pertama untuk lapis sekat bagian dalam tentunya, dan dua lapis lantai alas, dan ketiga lapis bawah topping, sekaligus untuk dinding di belakang untuk melaminto. Sesuaikan ukuran dengan rangka, lalu kita potong-potong, termasuk potongan-potongan dari rak dan juga potongan-potongan semua sekat yang telah akan kita lapis dengan melaminto. Dan semua triplek utama tebal 12 dilapis dengan melaminto sekaligus dengan triplek tebal 4 mm. Inilah potongan-potongan semuanya, sesuaikan dengan jumlah banyak sekat atau pintu yang kita buat. Nah, kita mulai melapisi ini bagian dinding bawah dari yang bergerigi. Maksudnya dari elakan jendela yang akan kita buat. Dan kita lem dulu alas bagian bawah ini. Kita lapis dengan triplek tebal 4 mm. Setelah itu dilapis lagi dengan melaminto di atasnya. Ini adalah bagian alas dari kitchen set kita dan itu sepanjang 1,75 cm. Maaf, maksud saya 1,75 meter. Setelah kita paku, kelebihan dari triplek tebal 4 mm ini kita trimer supaya dia rata dan bersih. Oke, kita mulai melapisi bagian sekat-sekat. Untuk sekat bagian tengah tentunya melamintonya timbal balik kita kasih. Dan di sini saya mengelem melaminto bagian pinggir-pinggir dengan lem kuning. Nantinya di tengah-tengahnya saya mengelem dengan lem putih. Seperti biasa saya membuat sekat atau melapis pintu ada dua lem yang saya pakai. Boleh Anda memakai seluruhnya lem kuning, cuman supaya hemat saya memakai lem putih di tengah. Nah, seperti inilah tampilan lem putihnya.
Setelah itu kita lapis dengan triplek melaminto dan triplek tebal 4. Ini untuk sekat loh. Oke, semua lapisan sekat telah selesai. Kita balik ke alas. Alas ini setelah saya lapis dengan tebal 4, saya lapis dengan melaminto, termasuk topping ini. Saya lapis dengan tebal 4 juga dilapis dengan melaminto. Oke, mari kita mulai merangka. Ini rangka terluar. Kita kasih lem dulu. Sekat terluar ini lapisan melaminto bagian dalam, sedangkan bagian luarnya saya lapis dengan triplek tebal 4 mm. Setelah kita lem, kita taruh di bagian ujung dan selanjutnya kita paku. Setelah itu disekrup. Oke, setelah kita sekrup bagian terluar ini, kita pasang sekat bagian dalam. Sekat bagian dalam tentunya itu dilapis timbal balik itu dengan melaminto. Kita paku dan juga lanjut kita sekrup. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sekat yang ketiga. Ini juga sekat bagian tengah, cuman agak saya jarakkan karena di tengah itu nanti saya memasang pintu gas spring dan pintu kembar. Dan pemasangannya juga kita sesuaikan dengan ukuran. Kita paku, lanjut kita sekrup. Dan selanjutnya tutup bagian pinggir luar ini sebelum kita menyekat bagian yang bergerigi yang mengelakkan bagian jendela. Panjang elakan jendela itu sendiri adalah 75 cm dengan ketinggian elak itu 24 cm ke atas dari alas yang pertama. Berarti dari alas yang pertama ke alas yang kedua yang lebih kecil ini jaraknya 24 cm. Jadi saya sekat juga alasnya seperti alas di bawah dan hanya toppingnya yang satu, alasnya yang berbeda. Tetapi alas itu landasannya sama dua-duanya, cuman cara pakunya berbeda. Dan juga saya paku bagian terluar ini lagi. Di sini sekat bagian luar dari ujung yang elakan jendelanya. Makanya di bagian ini juga saya paku dan nantinya kita sekrup. Nah, oke, kita lanjut ke pemasangan topping. Topping kita taruh sehingga menyisakan di bagian topi padnya sekitar 5 cm lebih. Dan ya sekitar 5 cm karena kita potong tadi 45 cm dan alas 40, berarti sisanya 45 kurang 40 berarti 5 cm. Dan kita cukup paku saja bagian topping itu karena jumlah panjangnya sama menjadi 2,5 meter. Dan kita tinggal paku dan sekrup seperti ini. Maka ikatan dari sekrup dan paku itu akan membuat kokoh dari rangka-rangka kesekat yang kita buat untuk kitchen set ini. Nah, perhatikan rangka-rangka ini. Nah, rangka itu 2 dan 3 serta 4 itu semuanya kita paku dan kita sekrup. Dan bagian yang di bawah yang terbuka tadi kita lapis dengan triplek tebal 4 mm. Selanjutnya sisanya kita trimer dan rangka telah ready. Nah, dan sana semuanya kita lanjut kepada pekerjaan pintu. Seperti biasa, bagi yang pengen melihat cara membuat pintu, lihat pada video-video saya sebelumnya. Di sini saya hanya mencontohkan sekecil aja karena itu sudah saya bikin video khusus untuk pintu ini. Dan ini yang lagi dilem adalah pintu gas spring. Setelah pintu dibuat, kita setel, kita pasang di sini. Jangan dilapis HPL terlebih dahulu. Kita setel dulu, kita pasang semua pintu-pintu sesuai dengan apa yang kita rencanakan pintunya. Inilah pintunya. Ini gas spring di ujung dan gas spring di tengah. Itu saya lapis dengan kaca. Setelah disetel, kita ukur sama tingginya dan nanti kita garis pemotongan atau di sini saya sebut juga mencuci dari pintu itu. Kita garis sama tinggi jadinya.
seperti ini, dan garis-garis itulah kita potong nantinya dengan table saw atau dengan circular saw. Dan pintu itu kita buka satu persatu untuk kita potong menggunakan table saw atau circular saw untuk menyamaratakan tinggi masing-masing pintu itu. Oke, setelah itu semua kita potong HPL dan kita mulai melapis pintu-pintu itu dan juga melapis dari kabinet itu sendiri. Kita lapis pintu-pintu dan juga kabinetnya. Nah, pintu telah kita lapis. Pintu-pintu tadi yang telah kita lapis. Dan ini bagian kabinet, semua kita lapis dan kita press dan kita bersihkan semuanya dari noda-noda bekas lem, dari noda apa saja dan noda-noda tusiran. Selanjutnya setelah semua ini kita lapis, barulah kita pasang kembali pintu-pintunya, kita setel kembali, dan bagian pintu yang gas spring yang ada kaca ini juga kita pasang kacanya. Setelah semua itu, kita lanjut ke pemasangan handle dari pintu-pintu ini. Nah, kitchen set ini dalam keadaan terbalik ya. Dalam keadaan terbalik nanti baru kita dalam pemasangan. Nah, inilah dalam pemasangan pintu gas spring baru kita berdirikan sesuai dengan yang sebenarnya. Oke, ready, mari kita pasang ke lokasi. Nah, inilah lokasi dari pemasangan kitchen set pink kita. Lihat, itu ada jendelanya. Itulah jendela yang kita elakkan dari kitchen set itu sehingga kitchen set kita berbentuk seperti bergerigi. Dalam menggantung kitchen set ini, Anda boleh memakai dinabol, boleh juga memakai paku atau skrup piser. Nah, alhamdulillah pekerjaan kita dalam membuat pinky kitchen set atau kitchen set pink yang indah dan cantik ini bagi ibu-ibu telah selesai. Semoga semua yang telah kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk Anda. Karena Anda mendapatkan manfaatnya, maka saya mendapatkan amalannya. Terima kasih. Sekian. Alhamdulillah telah selesai tugas saya. Dan setelah itu, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-subscribe. Dadah.